jadi Green Festival ini adalah bagian dari program Spirit of Millennial BUMN yang tujuannya adalah untuk mengajak milenial Indonesia untuk kembali mencintai untuk berkebun dengan cara yang modern, cara terkini, cara-cara anak milenial gitu ya. Kenapa? Karena agri industri itu potensialnya amat sangat besar. Dan kalau kita lihat sekarang trennya adalah semakin lama anak-anak muda ini semakin tahu cara hidup yang sehat. Nah, di acara Green Festival ini kita sharing mengenai kesuksesan petani-petani muda dan juga sharing bagaimana kita menjaga lingkungan kita agar Indonesia menjadi hijau dan juga cara hidup yang green living. Kita sambut, ini dia Presiden Republik Indonesia. Tadi ya, saya Alif, saya sedang bekerja di perusahaan perdagangan Indonesia. Apa itu? PPI, Pak, PT PPI Persero. PPI, oke. PT PPI. Meskipun, BUMN, betul. Ya. Saya milenial dari sana. Sudah berapa tahun di PPI? Baru jalan 7 bulan, Pak. Baru 7 bulan, ya. Fresh, betul. Masih seger, ya. Terus. Tapi, Pak, ide saya sangat berbeda dengan perdagangan karena sejujurnya saya sendiri adalah penerima beasiswa LPDP. Oh, S2. Penerima LPDP, ya betul. Saya penerima beasiswa LPDP S2 ke Osaka University. S2 di mana? Di Jepang, Pak. Osaka University. Di Osaka, ya. Apa di bidang apa itu? Penelitian di jurusan saya, apa? Saya di jurusan kimia, Pak. Penelitian saya. Jurusan kimia maksudnya ke dagang gimana, pedagang? Ya oke, okay, gak apa-apa, terus. Sebenarnya tadi ide saya sebenarnya yang itu sebelum saya masuk ke PPI sih, Pak. Itu pengen banget saya kembangin sebagai balas budi saya ke Indonesia. Yeah. Itu adalah saya pengen banget bikin sel surya untuk Indonesia, Pak. Tapi saya belum keterima riset. Saya belum keterima di tempat riset sampai sekarang. Padahal saya punya ilmu untuk itu. Saya pengen banget bantu riset di Indonesia, Pak. Pengen banget, Pak. Jelaskan dikit. Jadi penelitian saya di S2 itu adalah membuat sebuah senyawa kimia. Sebuah senyawa kimia. Dia itu kalau dikasih listrik keluar cahaya, Pak. Jadi nanti bisa buat kalau OLED. Kalau dikasih listrik keluar cahaya, ya pasti dong. Ada listriknya mesti keluar cahaya dong. Ada, itu Pak, nanti kayak gitu. Nah, okay. Sel surya kebetulan prinsipnya kebalikan dari itu. Jadi saya ngerti dua-duanya. Oke, okay. Terus? Di situ saya pengen banget, Pak. Ini ilmu kalau bisa dibawa pulang ke Indonesia, saya kembangkan, itu bisa buat daerah-daerah terpencil, Pak. Saya pengen pasangin sel surya buat mereka, Pak. Pengen banget, Pak, biar mereka dapat listrik. Ya udah, ya saya catat, udah catat. Nih catat. Bagus punya ide seperti itu. Enggak setiap orang punya ide besar seperti ini.